teman-teman, kali ini semua si bocil pergi ke hutan angker. Katanya ada rumah misterius, rumah hantu yang udah kosong banget, guys. Di aku sama si bocil penasaran banget gitu, guys. Jadi ini aku sama si bocil aku langsung aja berangkat ke rumah hantu itu, teman-teman. Di sini aku ditemenin sama si bocil Pala, si bocil Kapi, si bocil Kansa, si bocil Siha, ada si bocil Aira. Ini kita udah sampai dan sekarang kita udah sampai di depan pintu rumah hantu gitu, guys. Ini gerbangnya tertutup gitu, guys, dan ternyata tadi gerbangnya dibuka sama si Aira, teman-teman. Aku takut banget, guys. Aku aja nggak berani masuk, tapi si bocil aku, guys, semuanya berani banget buat masuk. Dan ini dia, guys, si bocil aku udah pada masuk gitu dan pada ketawa-ketawa. Aku bilang jangan ketawa, nanti kamu keserupan di rumah hantu ini, kan bahaya. Ini si Kapi udah masuk gitu, guys, dan ini Pala, dan ini dia Siha. Kira-kira gimana ya, teman-temannya, kelanjutan si bocil aku, apakah dia semuanya pada masuk atau nggak masuk di rumah hantu ini? Dan ini dia si Pala, katanya, guys, dia mau bermalam, mau camping di rumah hantu. Dan ini dia udah Kansa, si Pala dan si Kapinya udah masuk gitu, guys, dan ternyata si Kansa juga masuk. Dan ternyata kami disusul sama si Kila gitu, teman-teman. Tapi si Kila dan si Siha nggak berani masuk, guys, karena dia takut, guys, katanya. Aduh, aku juga penasaran banget, pengen lihat, guys, gimana ya kira-kira isinya atau suasana di rumah hantu ini. Tapi, guys, ternyata si bocil aku udah pada keluar gitu semuanya karena dia melihat hantu, guys. Jadi takut, dan aku aja menunggu di luar. Dan ini, guys, rumah hantunya tuh dipagarin gitu, guys, tapi pagarnya tuh pakai kayu. Jadi aku takut banget, guys, karena angker banget. Ini dia, kami udah keluar dari rumah hantu itu dan kami udah mau pulang, guys, karena nanti kita keserupan gitu kan. Apalagi ini kan siang-siang, guys, kayak sepi banget, nanti kita keserupan gak dilihat orang-orang. Dan ini dia si Kansanya marah-marah gitu, guys, katanya gak mau pulang. Aduh, si Kansa ngadi-ngadi, guys, ya. Oke, guys, papa ya, assalamualaikum.